Bang, boleh numpang pulang ke rumah nggak, Bang? Kaki saya sakit, Bang. Rumah Bang di mana? Komplek Aren, Bang. Udah, boleh, Bang. Ah, nggak jadi lah, Bang. Udah, Bang. Pauren matrun odo bede isung plus nih bagian Gojek kok cuma segini, Bang? Ya udah segitu kau. Ini untuk aku sama Jarot. Kau hargai senioritas di sini. Ya kan aku yang nyetop abang tadi, Bang. Betul, kau yang nyetop anak tadi. Tapi kau harus ingat, ini ide siapa? Kalau nggak ada ide aku ini, nggak akan ada banyak uang ini. Ngerti kau? Nih, tuh kau. Enggak, deh. Hah? Loh, kenapa kau? Ada angin apa kau dikasih duit nggak mau? Oh, jangan-jangan dapat harta warisan kau ya dari kampung, ya? Atau kau jangan-jangan baru dapat ini? Bagian uang dari penyitaan harta orang yang baru kemarin viral itu siapa? Aliator, animator, hah? Eskalator, apa? Terminator namanya, apa namanya tuh? Kok apa sih kau anjing? Kok duit aja otak kau? Ya daripada Bang Jarot gak mau, mending untuk aku, Bang. Ya udah untuk aku, kalau dia gak mau. Itu kan udah ada bagian kau. Bersyukur kau jadi manusia, dikasih segitu syukurin. Kau pun untuk apa duit banyak-banyak kali? Paling kau beli kondom banyak-banyak terus kau jepret kan ke muka orang. Mana mungkin aku kayak gitu, Bang? Mana mungkin aku kayak gitu, Bang? Aku pikir aku nggak tahu tingkahmu. Kalau ada duit itu hemat, nabung, investasi, masukkan uang itu ke asuransi. Jadi kalau kau udah tua, kau punya uang, uang pensiun, ngerti? Kalau ada duit itu ditabung, jangan dihambur-hamburkan. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan Allah menarik ini semua. Ngerti kok? Ngerti, Bang. Damn, man. Kau kenapa kau? Hah? Udah tuh duit buat pecek aja. Ah, mending untuk aku, gila kau. Ada apa sih kau? Nggak suka aku kalau kau kayak gini. Iya, Bang. Gue juga nggak tahu gue kenapa. Yang jelas gue ngerasa gue harus berubah. Yang kita lakuin selama ini itu dosa, Le. Ih, sok bijak kau binatang. Kau dengar aku pemimpin di sini. Gua ngerasa hidup gua enggak lama lagi, Le. Hah? Mulut kau ngawur, anjing. Tahu kau? Udahlah. Nanti mati betulan mampus kau. Udah, sekarang kita masuk pembelajaran teknik strategi kriminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah denah lokasi kriminal kita. Misi ini misi sangat berbahaya. Misi ini kunamakan The Incredible Mission, The Dark Knight, The Spire. Teman-teman sekalian, di mana kita akan melakukan tindak pidana, tindak kriminal. Kita akan merampok Bang Bri. Ya, ini lokasinya. Kita dimulai dari gunung ini. Nah, kita berada di sini. Kita harus untuk menyampai ke Bang Bri ini, kita harus dari sini menelusuri gunung. Jangan lewat jalan ini. Nah, karena kalau kita lewat jalan ini, kita akan keluar ke sini, kita ke gap PBB. Apalagi di depannya ada gedung Pentagon. Mati direntet kita bisa-bisa. Nah, maka dari itu jalan kita dari awal langsung kita terusuli gunung ini, kita naik gunung ini, tembus, langsung turun,
kita muter melewati belakang gedung Bank BRI ini. Muter. Nah, di sini kita berhenti. Kita ambil jalan ke sini. Jangan ke sini. Karena kita akan bertemu gedung NATO. Mati kita dibom orang nih. Nah, sudah berhenti di sini, kita ambil jalan ini. Ambil jalan ini, paling kita ketemu gedung Jasara Harja. Nggak ada apa-apanya tuh, paling cuma bayar tol aja kita. Nah, kita ke sini. Kita melewati, nah, kolong-kolong gedung ini. Tapi jangan terlalu depan, karena ada gedung Pentagon tadi. Kita lewat, lewat ke sini, tembus ke sini, kita balik ke jalan ini. Sehingga PBB dan Pentagon mengiranya kita warga biasa. Kita balik ke tempat semula. Ke tempat semula, kita jalan dari sini. Nah, jalan dari sini, kita lompat ke atap. Nah, kita masuk dari cerobong asap ini. Mission sukses. Kita keluar dengan membawa uang banyak. Gimana? Kojek, ngerti nggak? Ngerti lah bang, masa nggak ngerti gitu aja. Kita hidup di dunia ini harus ada planning, plan. Plan itu apa bang? Papan petunjuk. Jerbi, kau jelas sih. Plan itu artinya rencana, Cek. Iya, kita sebagai manusia harus punya rencana, yaitu plan. Plan A, plan B, plan C, plan D. Jangan kayak kau, plan-plan. Plan-plan rencana apa tuh, Bang? Kau ya, bodoh tadi kau dengar. Dari tadi tuh aku jelas nggak tahu-tahu. Aku sini, dong. Sini dong. Sakit tau. Sini dong. Aduh, aduh. Datang kau memang. Capek aku ngajarin kau. Aduh. Sini dong. Kau belum nggak ngerti-ngerti apa yang kau ajarin, ha? Hah? Apa yang kau serap di otak kau, ha? Aduh, sakit banget, Bang. Ampun, Bang. Ampun. Aduh. Eh, kau lagi. Kau kenapa? Nggak tahu, Leh. Akhir-akhir ini pikiran gua kemana-mana. Kemana-mana cemana? Hah? Ku tanya sama kau, mesti niat kau nggak kau di geng ini? Udah nggak mau, Leh, ngelakuin kejahatan. Kenapa? Yang kita lakuin ini dosa, Leh. Eh, dari dulu anjing dosa ini. Hah? Kok sekarang kau omongi? Sekarang mau kau apa, ku tanya? Apa? Gua mau keluar, Leh. Keluar kau? Gak perlu aku orang kayak kau lagi, ngerti kau? Gua cabut. Cabut bang. Ayo. Mana? Bangun kau, jangan tidur aja kau, mati kau nanti. Menurut kau kenapa ya kira-kira? Kok bisa mau keluar si Jarot dari preman? Aku pun pening nengok dia bang, kayak anjing, kayak pala aku melihat bang. Enggak, yang kutanya pun gini. Kalau dia keluar dari preman, dia mau ngapain? Mau jadi apa dia?
mau jadi anjing. Kalau dia jadi anjing, anjing mau jadi apa? Kasihan kucing, banyak kali anjing. Ayo, keluar kita dari sarang. Yaudah. Bawa nih ya. Ngapain kau bawa? Hah? Buang aja. Kok, ish kau. Nggak kau lihat nih, kemarin kan habis begal kita. Iya, iya, iya. Buang, beli spring bed kita. Siap, siap. Lama kali malam Jack ya? Mau kenapa bang? Ya aku kan mau ke Labang, kan cair kita habis begal. Oh, aku gak ikut lah, dosa kayak gitu. Ih, Jack. Ke Labang kau bilang dosa, kau tiap hari ngocok pakai kondom gak dosa? Beda dosanya bang, ngocok enak, nikmat. Ke Labang apa yang dilihat? Gini muntah. Nah, itulah. Enggak, pokoknya. Nih, karena si Jaron nggak mau, kita bagi dua. 50-50. Mantap. Nih, tuh. Ukurannya pas. Mana udah pas? Udah cerita gue, udah gue kantongin. Kayaknya nggak pas lah. Mau-mau enggak, Pujek. Oh, maulah, gila. Duit kok enggak mau. Anak idiot aja tahu duit. Itu siapa nih? Halo, siapa kau? Lo enggak perlu tahu siapa gue. Oh, ya udah. Anjing dimatiin. Siapa, bang? Oh, langsung paten. Ditanya, halo siapa kau? Kau gak perlu tahu siapa aku. Aduh, banyak kali orang idiot ah. Iya. Brengsek nih orangnya. Bro, coba telepon lagi. Ada-ada aja. Telepon lagi? Halo, apa sih? Ganggu ya kau. Siapa kau? Temen lu udah kita culik. Lu siapin tebusan 10 juta. Hah? Oh, bopret uang 10 juta. Mending aku beli rokok banyak-banyak. Oh, jadi lu gak mau lihat si Jarod lagi? Eh, sorry bos. Dia bukan kawan aku lagi. Ya? Terserah mau kau apain. Ngerti kau? Wanjing. Gantiin lagi. Kenapa lagi mending? Kenapa Bang Jarod, Bang? Nggak tahu. Ngancam aku kayak diculik si Jarod. Hah? Diculik? Ayo kita tolong, Bang. Kenapa harus tolong dia? Hah? Gila nggak ditolong. Bang, janganlah kayak gitu, Bang. Biar kayak mana pun dia kawan kita, Bang. Ah, kawan kita dari mana? Udah keluar dia dari geng kita. Bang, jelek buruknya dia, Bang. Dia tetap kawan kita, Bang. Ah, nggak peduli aku. Mau jelek buruknya ya, kawan kita ya jangan keluar. Ingatlah masa-masa lalu, Abang. Bagian kau. Kali kita lo video call nomor tadi. Hei, udah lihat teman lo? Hei anjing, lo mau teman lo mati? Kalau mau dia tetap hidup, lo datang jalan otongnya nomor 9. Cik, kan apa gue bilang bonyok dia bang, berdarah dia kan. Ih, tega bang gak mau bantu dia. Ayo bang, kita tolong dia bang, dia udah berdarah bang. Masa abang gak ingat bang masa-masa lalu sama dia? Makan kalian di pinggir jalan, saling suang-suangan. Gak ada uang sama-sama. Tega bang gak mau nolongin dia. Lapar sama-sama. Berjuang, dipukul orang. Saling tolong-tolong. Ini mana bang? Masa abang gak perhatiin dia? Enggak itu. Perbodoh main-main.
lah kok. Ayo kita selamatkan Jarot, Bang. Di mana bos maneh anjing? Hah? Itu pester bunda orangnya. Hah? Ayang maneh, ayang. Eh. Mampetan kontol semua. Lepasin kawan aku. Apa maksud kalian nyulik dia? Lepasin. Manusia gak tahu diri. Lepasin kawan aku. Aku masuk ke dunia. Kalian gak sadar ya? Kemarin aku ngaku lewat di depan. Kalian begal terus kalian ambil motornya. Sekarang dia di rumah sakit. Aku mau kalian dua salah satu mati. Atau dia mati! Kalian yang mati gue buat. Tahu kalian. Mei. Siapa? Apa takut mati? Tiga kali ini ya.
Oh, habis. Ada lagi. Kayak gini kan anak. Kurang enak ya. Pulang deh. Lepas, lepas ini lepas. Gak sesuai rencana. Kat bang, kok kau yang takut? It's rap. Rap is rap. Oh, it's rap.